Dengar. Halo, terdengar suara Ibu? Kedengaran. Dengar? Oke, silakan di mute speakernya. Dibuka kameranya. Aditya Hafiz, Aprilino Herza. Lalu ada namanya Novi Nurhani. Punten diganti namanya. Oke, dibuka kameranya biar Ibu lihat wajah-wajah kalian. Tutup dimnya suaranya. Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, kita mulai saja ya karena waktunya semakin mepet. Ibu minta tolong dibuka kameranya ya, Nak ya. Silakan dibuka Safira Zahra, Aprili, Nozalfa, Raditis. Oke. Terima kasih. Lalu silakan di-mute speakernya biar nanti penjelasan Ibu jelas terdengar oleh kalian. Ya, silakan di-mute. Oke, Zahira Nojidan, silakan di-mute. Maaf, ini Nopi Nurhani Alfarah. Atas nama siapa ya, Naya? Tolong diganti namanya. Biar Ibu tahu atas nama siapa. Oke, kita mulai saja ya. Kita baca doa dulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jaga kesehatan di rumah ya, Nak ya. Tetap prosesnya diperhatikan, lalu cuci tangan, gunakan masker ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi hari ini. Masih ingat tentang materi kemarin? Ingat. Apa ya kemarin ya? Kemarin kita materi tentang apa, Nak? Tentang volume kubus, good job. Oke, silakan di-mute speakernya. Dapa Putra, silakan di-mute. Aprilino, silakan di-mute. Aditya Hafiz, silakan di-mute. Oke, terima kasih. Ya, materi hari ini itu tentang pangkat dan akar pangkat 3. Ya, pangkat dan akar pangkat 3. Ibu mau nanya, dulu waktu di kelas 4, kalian pernah belajar tentang pangkat tidak? Pernah. Angkat berapa yang kalian pernah pelajari? 2 kalau nggak salah. 2. Oh iya, good job. 2, betul sekali. Waktu di kelas 4 kan kalian belajar tentang bangun datar, iya kan? Makanya dengan pangkat 2. Nah sekarang kalian belajar tentang bangun ruang. Makanya akan ketemu dengan pangkat dan akar pangkat 3. Ya, oke, silakan perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Nggak usah dicatat, karena nanti ada di classroom materinya, PPT-nya ada di classroom. Kalian tinggal hari ini hanya fokus saja, tidak akan mencatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian cukup menyebutkan namanya. Misalnya, Bu Safira mau nanya, baru dibuka speakernya ya, dibuka speaker, lalu menyebutkan namanya. Jadi biar Ibu tahu kalau Bu Safira mau nanya. Oke, paham? Paham, Bu. Kenapa angkat tangan? Pangkat dan akar pangkat 3. Kalian kan sudah pernah belajar tentang pangkat, tuh. Apa sih pangkat? Apa sih pengertian dari pangkat? Ada yang tahu nggak? Apa ya artinya pangkat? Kan udah tuh di kelas 4. Pangkat adalah, ada yang tahu?
Lupa ya? Oke. Aduh, sinyal ibu lagi jelek. Sudah terdengar suara ibu? Sudah, bu. Terdengar tidak ada suara ibu? Sudah, bu. Alhamdulillah. Yuk, pangkat tadi, Pak. Coba sebutkan apa itu pangkat? Pangkat adalah perkalian berulang. Bilangan tersebut. Lalu pangkat tiga adalah perkalian berulang sebanyak tiga kali bilangan tersebut. Ya, di sini ada kata kuncinya perkalian berulang. Kan kalau pengertian perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kalau pangkat, perkalian berulang. Contohnya, di sini ada P pangkat 3. P pangkat 3 artinya P kali P kali P. P-nya ada 3 kali. Operasi hitungnya adalah perkalian. Ya, ini pangkat 3. Contoh lain. 2 pangkat 3, bukan artinya 2 kali 3, salah, bukan ya, kurang tepat, nah. Tapi 2-nya ada 3 kali, operasinya perkalian. 2 kali 2 kali 2, sama dengan berapa? 8. 8. Jadi perkalian berulang bilangan tersebut. Bilangan tersebutnya adalah 2. Berarti diulang angka 2-nya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, sedikit paham? Paham ya, kita lanjut. Paham. Bilangan pangkat 3. Hasil bilangan pangkat 3 itu disebut dengan kubik. Hasilnya kubik. Ya. Misalnya ada sebuah volume, volumenya 125 cm. Di atasnya ada angka 3. Nah, itu dibacanya apa? Kubik. Kubik ya, berarti volume sebuah kubik itu 125 cm kubik. Ya. Jadi bukan dibaca sentimeter tiga, bukan, tapi sentimeter kubik, ya. Di sini ada bilangan dasar dari pangkat tiga, yaitu bilangan 1 sampai bilangan 10. Ya, perhatikan di sini. Oke. Ini ada 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Suara ibu terdengar? Terdengar. Satu pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Hasilnya? 1. 1. 2 pangkat 3 artinya? 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 artinya 2 kali 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, ya. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Seterusnya sampai 10 pangkat 3. Ini adalah bilangan pangkat 3. 1 sampai 10. Silakan di-mute kembali, nah, speakernya. Biar terdengar jelas penjelasan dari ibu. Terima kasih. Ya. Jadi ini adalah bilangan pangkat 3, 1 sampai 10. Ini dasarnya, jadi nggak perlu dikotak-kotak karena udah dasarnya gampang ya. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27 ya. Sampai sini paham ya. Nah, apa sih hubungan pangkat dengan volume kubus? Ada yang tahu? Tidak. Tidak? Tidak? Tahu? Tidak.
Gak apa-apa, ibu mengapresiasi yang besar. Ah, emang gak paham ya? Udah, ibu gak tahu. Oke. Okay. Ada yang tahu hubungan pangkat dengan volume kubus? Sama-sama pangkat tiga. Sama-sama pangkat tiga, bagus. Aprilina, good job. Oke, okay. Ibu mau mengingat kembali. Apa sih rumus volume kubus? S kali S. S-nya ada berapa? Tiga. Apa? Berarti apa itu nyambung dengan hubungan pangkat tiga? Ya. Ada hubungannya? Ada. Oh, lanjut ya. Ya, di sini ada bangun. Apakah ini? Kubus. Masih kubus. Ingat dengan sifat-sifat kubus? Masih. Lumayan. Kamu memiliki sisi berapa? Sisi titik sudut. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 12. Sisi saya. Untuk menghubungkan sisi dengan mudahnya gini, ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Berarti ada berapa sisinya? 6. Ada 6. Lalu, 6. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ada berapa titik? 8. Rusuknya ada? Ada berapa? 12. Berapa? 12. S kali S. Ingat, kalian berulang. Berani mute nah speakernya. Tangganya yang lewat depan motor. Terima kasih. Zalfa silakan dimion. Oke, terima kasih. Ya, pengulangan. S kali S. Sama dengan S pangkat 3. Ya. Selanjutnya. Contoh soal. Sebuah kubus memiliki sisi 5 cm. Maka volume kubus tersebut adalah 5 pangkat 3. Apa rumusnya? S kali S. 5 kali 5 kali 5. 125 cm. Kubik. Selanjutnya, akar pangkat 3. Oke, perhatikan baik-baik. Akar pangkat 3. Pangkat 3 yaitu kebalikan dari akar pangkat 3. Ya. Pangkat 3 kebalikan dari akar pangkat 3. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Ini ada contoh. 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Artinya akar dari 27, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Akar pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Selanjutnya 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Artinya akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Itulah yang disebut akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. 512 akar pangkat 3 adalah dari 8. Sampai sini paham kan? Paham, Bu. Akar pangkat 3. Silakan dimute kembali, perhatikan baik-baik penjelasan Ibu. Di sini ada bilangan sat pangkat 3 dari 1 sampai 10. Ya, ada pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Di sini ada contoh. Jika akar pangkat 3-nya melebihi dari 10, ya. Ini contoh soalnya jika akar pangkat 3-nya melebihi dari 10.
ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada contoh. Akar pangkat 3 dari 1728. Berarti akar pangkat 3 dari berapa? Perhatikan baik-baik. Jarin Jidan, silakan di-mute. Nah, kita lihat. Karena dia pangkat 3, berarti kita kasih pembatas bilangan. 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Tepat di angka 7. Kita kasih batas di depan 7. Kasih pembatas. Lalu kita fokus ke satuan. Ya, satuannya ada bilangan berapa? 8. Satuannya ada bilangan berapa? 8. Oke. Sekarang ibu akan kasih. Nah, ini apa ya maksudnya? Maksud di sini adalah kita lihat. Satu hasilnya satu, berarti satuannya satu. Dua pangkat tiga 8, satuannya 8. Tiga pangkat tiga itu 27. Satuan dari 27 adalah 7. Empat pangkat tiga 64, satuannya. Lima pangkat tiga 125, satuannya. Lima. Empat pangkat tiga 215, satuannya. Enam. Tujuh pangkat tiga 343, satuannya 3. Dan seterusnya, 8 pangkat 3, satuannya 2. Ini maksudnya apa? Perhatikan baik-baik. Karena sudah dikasih pembatas, 3 angka dari belakang kasih pembatas, lalu kita kasih tanda satuannya. Sekarang kita fokus di depan tanda. Di depan tanda ada angka berapa? 1. Nah, 1. Kita fokus di sini. Dari pangkat 3 yang hasilnya 1. Ini hasil 1. Mana hasilnya 1? Di atas. Pangkat 3 dari berapa? 1. Pangkat 3 dari 1. Kita simpan 1. Sudah beres di depan pembatas, kita fokus ke satuannya. Ada angka berapa satuannya? 8. Kita lihat ke sini. Cari yang satuannya 8. Pangkat berapa dia? 2. Pangkat 2. Pangkat 3. 2. Iya, 2 pangkat 3. Simpan 2, berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Nah, dengarkan dulu, nanti kalau tiba-tiba keluar, ibu akan kasih link lagi ya, soalnya waktunya cuma 30 menit. Kalau waktunya nggak cukup, ibu nanti akan share link lagi, nanti kalian masuk lagi ya. Ibu akan share link lagi, karena tadi masih ada lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Contoh lain. Akar pangkat 3 dari 13.824. 13.824. Karena dia akar pangkat 3, kita kasih pembatas dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kita kasih pembatasnya di depan siapa? 8. 8. 3. Kasih batas. Lalu mana lagi yang ditandai? 4. Sekarang kita ke depan. Yang di depan tanda ada bilangan berapa? 13. Cari pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13. Bilangan berapa? 8. Ada 8. Betul. 8 pangkat 3 dari bilangan berapa? 2. 2 pangkat 3. Lalu fokus ke angka 4. Cari yang satuannya 4. Ada ini. Pangkat 3 dari berapa? 4. 4. Ya.